Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial yang masih berkaitan dengan program Microsoft Excel teman-teman ya. Lebih tepatnya yaitu 9 tips atau trik Excel yang bisa mempercepat pekerjaan kita. Oke teman-teman, sebelum lanjut saya ingatkan bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan. Oke, kita mulai. Di sini saya memiliki sebuah data, teman-teman. Saya buka dulu. Oke, datanya ini kita buka. Cara ini biasanya saya gunakan, sehingga dengan menerapkan cara-cara ini, tricks atau tips ini biasanya saya gunakan ketika ada pekerjaan di sekolah ataupun di kantor, sehingga bisa mempercepat pekerjaan saya. Oke, tips yang pertama ya. Seandainya ada masalah seperti ini, teman-teman ya. Ini alamat full ya, dari seseorang misalnya, atau dari siswa atau dari siapalah gitu ya. Nah, sekarang kita akan mau pecah dia ya, alamatnya kita buat tersendiri ya, Jalan Pemuda, kemudian desanya kita buat tersendiri, kecamatannya juga kita buat tersendiri, kabupaten juga kode posnya kita buat tersendiri. Sedangkan data yang kita punya itu sudah jadi seperti ini. Kalau hanya sekitar 1, 2, 3 sudah ada masalah, tinggal kita ketik ulang, selesai masalahnya. Tapi kalau datanya ribuan atau lebih dari seribuan, tentunya akan sangat merepotkan sekali bagi kita, teman-teman. Nah, caranya di sini adalah kita memanfaatkan menu data, teman-teman ya. Oke, kita tandai dulu ya untuk bisa masukkan di sini ya. Kita tandai dulu seperti ini datanya ya. Kemudian cari di menu data atau buka tab data ini ya. Kemudian lihat text to column seperti ini. Klik ya. Oke. Nah, di sini ada namanya delimited ya. Ini kita klik ya, aktifkan di sini ya. Kemudian next. Nah, di sini ada delimiternya itu ada tab, ini kita hapus. Tab ini kita buang ya. Kita taruh koma. Kenapa koma? Karena di sini pemisahnya itu menggunakan koma, teman-teman. Tuh bisa dilihat ya. Ada koma, itu di bawah juga sudah kelihatan ya hasilnya seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal next seperti ini, kemudian cari atau lihat destination seperti ini ya, klik ya seperti ini, kemudian geser ya, kita tandai ini semuanya, atau bisa di atas juga tidak ada masalah, atau semuanya juga tidak ada masalah. Kalau sudah tinggal kita finish. Oke. Nah, maka data yang sudah kita pisahkan di sini sudah jadi ya, yang kita pecah seperti ini sudah jadi. Seandainya datanya ribuan, maka seribunya itu sudah bisa masuk ke sini seperti itu, teman-teman. Itu ya, sudah jadi. Tips yang pertama sudah kita praktikkan. Lanjut ke tips yang kedua. Nah, di sini kita merubah huruf ya, teman-teman. Hurufnya itu dalam artian kita berubah menjadi huruf kecil, huruf besar ya, atau huruf awalnya aja yang besar ya, atau huruf semuanya besar ya, itu bisa kita rubah dengan cepat dengan kita memanfaatkan upper, proper, dan lower seperti itu, teman-teman. Kita coba di sini, kita coba pakai lower, misal kita buat huruf kecil semua ya seperti ini, kemudian klik yang ini, enter. Maka semuanya berubah menjadi huruf kecil semua. Tinggal double klik ya. Sudah jadi seperti ini. Atau kita buat huruf besar awalnya saja ya. Kita buat sama dengan proper ya. Oke, sudah. Kemudian double klik ya. Depannya sudah jadi. Atau mau dibuat huruf besar semua, bisa ya. Sama dengan seperti ini, kita ulang, sama dengan upper ya. Nah, sudah jadi ya, tinggal double klik, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tips yang ketiga, teman-teman ya. Nah, seandainya kita memiliki data seperti ini ya, datanya itu ini bolong-bolong ya, ada punya data seperti ini juga ada datanya, ini juga, ini kok punya data bolong-bolong seperti ini ya. Ini ada, ini tidak ada datanya. Punya data bolong-bolong seperti ini ya. Ini tidak punya data, tidak ada isinya ya. Ini juga banyak sekali ya.
Nah, untuk kita bisa menghapus semua ini, di sini kita memanfaatkan GoTo Special, teman-teman ya. Nah, untuk GoTo Special itu sudah saya buat videonya tersendiri ya. Silahkan teman-teman cari di daftar video yang sudah saya buat ya. Nah, untuk kita bisa menghapus ini, tinggal kita tandai seperti ini. Kemudian, di keyboard tekan F5. Itu GoTo ya. Kalau sudah tampil seperti ini, kemudian tekan Special. Kemudian pilih Blank. Kemudian OK. Maka yang kosong-kosong ini akan ditandai ya secara otomatis. Nah, seandainya kalau dihapus, tekan Ctrl F. Seandainya kalau dihapus, tinggal klik kanan, pilih Delete. Oke. Nah, maka dia sudah dihapus datanya. Atau kita tidak mau menghapus data ini, teman-teman ya. Saya kembalikan. Kita juga bisa menulis dengan tulisan data kosong, misalnya atau belum punya data. Nah, ditandai seperti ini, kemudian tekan F5 di keyboard, Special, Blank, Oke. Nah, ini masih ditandai ya. Kemudian ketik di sini, belum punya data. Nah, kalau sudah diketik seperti ini, kemudian tekan Ctrl, kemudian Enter. Maka semuanya yang tidak punya data itu akan tertulis belum punya data, seperti ini. Sudah jadi teman-teman ya. Oke, kita masuk ke tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini kita menjumlahkan secara otomatis, teman-teman ya, atau sum secara otomatis ya. Di sini kita memanfaatkan tombol ALT sama dengan. Saya ulang, kita memanfaatkan tombol ALT sama dengan. Contoh, kita tekan ya, taruh kursor di sini ya, tekan ALT sama dengan, enter. Maka otomatis akan dijumlahkan. Itu. Kalau kita tandai semuanya seperti ini. Tekan ALT sama dengan juga otomatis akan terjumlahkan seperti ini. Itu ya. Kita hapus misal tentunya dia akan berkurang jumlahnya. Ini kita hapus seperti itu. Itu sum otomatis ya dengan memanfaatkan fungsi tombol ALT plus sama dengan. Seperti itu. Selanjutnya tips yang kelima, teman-teman. Masih seperti yang tadi, teman-teman ya. Kita menjumlahkan secara otomatis ya, kita tandai saja seperti ini, ALT sama dengan. Sudah jadi ya, ini jumlah sudah jadi, sudah dijumlahkan ya. Kalau kita hapus ini, 77 akan nongol karena memang cuma satu ya. Oke. Nah, untuk mencari nilai tertinggi yang ini ya, tips berikutnya ya, kita memanfaatkan fungsi max atau max ya. Rumusnya sama dengan max seperti ini ya. Yang ini. Kemudian tandai seperti ini ya, tutup kurung, enter. Maka nilai tertinggi sudah ketemu, teman-teman. Tinggal double klik. Tuh, otomatis dia akan dicari nilai tertingginya. Tips berikutnya adalah mencari nilai terendah. Memanfaatkan fungsi min atau minimal seperti ini. Itu ya. Kemudian ditandai yang ini untuk mencari nilai terendah. Tutup kurung, enter. Maka terendah nilai di sini itu adalah 76. Mana dia ini? Double klik ke bawah ya. Oke, dan seterusnya sampai bawah. Ini juga nilai terendah 50. Terendahnya 50 ya. Oke, tips berikutnya adalah mencari nilai rata-rata. Sama dengan average seperti ini. Ya, kemudian tandai yang mau dicari nilai rata-ratanya, tutup kurung, enter. Maka rata-ratanya adalah nilai ini 78. Kita lihat ke bawah seperti ini. Sudah ketemu ya. Yang baris kedua rata-ratanya 77. Baris terakhir itu rata-ratanya adalah 81, teman-teman. Oke, sudah teman-teman ya. Kita masuk ke tips berikutnya. Nah, seandainya punya data seperti ini, teman-teman ya. Ini spasinya berantakan ya, banyak sekali ini. Ini juga ya, berapa spasi ini, banyak sekali ya. Ini juga di depannya ada spasinya ya. Ini juga banyak. Ini juga ya, di akhir juga ada spasinya. Ini seperti ini. Nah, kita akan menormalkan tulisan ini sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan aturan penulisannya. Tuh, di sini kita memanfaatkan fungsi trim, teman-teman ya. Oke, kita ketik sama dengan trim seperti ini ya. Kemudian tandai teksnya seperti ini. Ini ya. Tutup, enter. Maka dia sudah tertulis sesuai dengan aturan penulisannya. Tinggal kita lihat ke bawah seperti ini. Maka otomatis akan normal seperti aslinya.
sesuai dengan aturan dalam penulisan di Microsoft Excel. Kita masuk ke tips berikutnya. Nah, seandainya punya data seperti ini, teman-teman ya. Data yang kita punya itu seperti ini. Kita akan tulis full di sini alamatnya ya. Kalau ini kan terpecah dia ya, alamatnya, desanya, atau dusunnya, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode pos ya. Sama dengan tips yang pertama itu ya. Kalau ini kita punya datanya sudah tergabung, kita mau pecah seperti ini. Kalau yang tips terakhir itu, kita akan menggabung alamat ini menjadi satu baris, satu alamat full ya, bukan terpecah seperti ini. Di sini kita memanfaatkan fungsi dari concatenate, yaitu kita menggabung kata. Seperti ini ya. Yang ini ya. Kemudian tandai yang ini, sama dengan, tandai, sama dengan, tandai, sama dengan, tandai. Klik, enter. Maka sudah jadi rumusnya ya. Jadi sudah tergabung seperti ini. Tapi di sini ada masalah teman-teman ya. Ternyata di sini Jalan Pemuda, Gomong, Selaparang, Mataram dan kode posnya itu tulisannya mepet ya. Ini harus kita pecah dia supaya enak kelihatannya. Nah, langkahnya adalah seperti ini. Di sini harus kita taruh tanda petik seperti ini. Seperti ini. Sudah, kita enter. Nah, maka sudah jadi seperti ini teman-teman ya. Di samping itu juga teman-teman bisa memanfaatkan fungsi flash fill di aplikasi Microsoft Excel ya. Nah, flash fill ini saya ulang itu hanya bisa dipakai di Office 2010 ke atas. Seperti Office 2013, 2016 atau versi yang terbaru. Bisa kita ketik seperti ini ya. Jalan Pemuda pakai koma juga bisa ya sebagai pemisah. Gomong Selaparang ya seperti ini. Oke, nah kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa tekan di keyboard itu Ctrl E. Maka sampai bawah dia akan otomatis tertulis seperti ini. Itu ya. Kalau tadi kan seperti ini dia. Nah ini. Kalau pakai rumus ya, ini kalau ini versi semua Office Excel itu bisa. Tapi kalau yang tadi, yang ini, itu hanya bisa berfungsi di Office 2010 ke atas. Atau ini bisa juga diganti dengan huruf besar semua. Ctrl E di keyboard untuk flash fill ya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman ya. Ini ada 9 tips ya untuk mempermudah pekerjaan kita ketika kita bekerja dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, terima kasih teman-teman ya. Bagi yang masih bingung bisa tinggalkan di komentar untuk kita bahas sama-sama. Untuk kita bisa sharing informasi terkait dengan penggunaan program-program, baik itu program Microsoft Excel ataupun dengan program Microsoft Word ataupun program-program yang lain. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Saya ingatkan bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.